Kali ini kita ada MacBook yang keadaannya tuh folder teratanya gini. Kira-kira kenapa? Langsung kita servis. Oke, sekarang kita coba dulu nih, apakah harddisknya terbaca atau enggak. Caranya kita coba install ulang sebentar. Ternyata MacBook ini harddisknya enggak kebaca loh. Jadi kita akan coba bongkar dulu ya. Bau kapan terbawah? Waduh, ternyata setelah dibuka itu MacBooknya keadaannya kotor banget. Langsung kita clean up. Selesai, sekarang kita coba dulu nih harddisknya apakah terbaca dengan menggunakan HDD eksternal. Setelah kita cek menggunakan HDD eksternal, ternyata terbaca ya. Berarti ada kemungkinan kerusakan pada bagian fleksibelnya. Lanjut, sekarang kita akan coba ganti bagian fleksibel harddisknya. Pertama kita lepaskan dulu fleksibel bagian harddisknya, lalu kita pasang dengan fleksibel harddisk baru dan langsung aja kita coba apakah terbaca. Masih loading guys, jadi tunggu dulu ya. Oke, kita cek dulu. Dan sekarang sudah terbaca, berarti benar aja kerusakannya itu terjadi pada bagian fleksibel harddisknya. Untuk harddisknya itu aman-aman aja kok. Jadi guys, ternyata requestnya itu minta diganti dengan SSD aja untuk sistemnya, dan untuk penyimpanannya itu tetap di bagian harddisk. Jadi modelnya kayak ada double storage gitu. Dan sekarang udah bisa digunakan lagi. Dari yang awalnya file datanya, sekarang udah bisa nyala sempurna. Thank you.